Viral cowok Indonesia jadi rebutan cewek Jepang. Baru-baru ini beredar sebuah video yang memperlihatkan cowok Indonesia jadi rebutan cewek Jepang. Video yang akhirnya viral itu disebarkan oleh akun TikTok @lpk_mizuno. Dalam video tersebut, sang pengunggah memperlihatkan momen menarik ketika sejumlah siswa SMPN 2 Cianjur melakukan kegiatan pertukaran budaya dan pendidikan di SMPN Yahimata, Jepang. Menariknya, salah satu siswa SMPN 2 Cianjur yang bernama Ataulah Aska tiba-tiba menjadi pusat perhatian karena dikerubungi sejumlah siswi Jepang. Mereka kompak mencegat Aska yang hendak menaiki tangga untuk meminta akun Instagram dan ID LINE miliknya. Para gadis itu bahkan berteriak histeris seolah sedang bertemu selebriti hingga membuat Aska kewalahan. Meski demikian, Aska menanggapi permintaan mereka dengan ramah dan sempat melambaikan tangan sebelum pergi. Teman-teman Aska yang melihat situasi ini tak kalah heboh. Mereka kompak menggoda Aska dengan berbagai reaksi kocak. Sang pengunggah pun menyertakan beberapa keterangan lucu untuk menggambarkan situasi ini. Mulai dari cowok Indonesia jadi rebutan ciwi-ciwi Jepang, dan jadi inget zaman sekolah dulu. Betapa indahnya cinta monyet. Hingga berita ini dimuat, video itu telah ditonton lebih dari 10 juta kali dengan hampir 1000 like belasan ribu komentar. Sejumlah warganet pun mengaku iri dengan kepopuleran Aska di Jepang. Beberapa di antaranya juga membuat komentar kocak seperti berikut ini. Ya estoy.